Dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan Hadis, bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Pasti setiap belajar fikih lewat empat mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Mereka sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut Hadis, ikut Al-Quran, ikut Hadis. Kaliber Syekh Albani, Syekh Bimbah, enggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, Hadis, ambil kesimpulan hukum, dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti mereka lakukan Al-Quran buka kitab tafsir, Hadis buka syarah kitab-kitab, syarah Hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan Hadis, kita enggak akan mengikuti dia. Ini maksudnya.